this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin Awi. Untuk bisa bergabung dengan Sekte Kinglong, syaratnya cukup mudah. Pertama, kualitas dari jiwa bela diri miliknya. Yang kedua, pemenang 10 turnamen berturut-turut. Serta yang ketiga, seorang mutan. Seorang NPC tiba-tiba dengan sombong meminta yang lain untuk minggir. Dia pun marah karena Hing Yun melihatnya dengan secara sesama dan mengancam akan membunuh Hing Yun. Rupanya dia adalah Si Ming, predator sektor kedua terbesar di kota ini dan juga merupakan seorang mutan. Sayang dia sekali, dia seorang cabut. Jadi tiap kali wanita melihatnya, mereka langsung bersembunyi. Saat melihat kecantikan Xia Xuan Er, Si Ming ngiler dan tak terasa kalau dia begitu terpesona. Si Xian Er tentu saja marah dan akan mencongkel bola mata Si Ming jika dia berani menatapnya sekali lagi. Si Ming pun menunjukkan kemampuannya dan meminta Si Xian Er untuk menilainya. Dia bisa berubah menjadi mutan singa darah level pertama. Untuk itu dia lulus dan bisa menjadi murid luar dari Sekte Kinglong. Dia pun diberikan token oleh Xia Xun Er. Selanjutnya, giliran Hing Yun. Jika mutan singa darah yang sampah bisa menjadi murid luar Sekte Kinglong, Hing Yun pun bertanya-tanya, apakah tubuh naga haus darahnya seharusnya juga bisa menjadi murid luar Sekte Kinglong. Hing Yun merubah menjadi tangannya menjadi sebuah naga emas. Tentu saja hal ini menimbulkan kepanikan dari orang lain. Namun, karena dia hanya bisa membangkitkan tingkat pertama, Hing Yun hanya bisa menjadi murid luar. Hal itu sungguh disayangkan sekali, karena bila saja dia bisa membangkitkan ke tingkat kedua, bisa dipastikan dia bisa langsung menjadi murid dalam dari Sekte Kinglong. Hing Yun pun memanggil Si Ming dengan sebutan sampah. Hal ini membuat Si Ming marah dan ingin membunuhnya. Dia pun melompat dan menerjang ke arah Hing Yun. Dengan ruthless force, Hing Yun menebas Si Ming dengan gerakan yang sangat anggun. Bahkan gerakan pedangnya tersebut tidak bisa diikuti oleh mata orang biasa. Xia Xun Er sangat takjub dengan teknik pedang yang dimiliki. Selain itu, Hing Yun juga memiliki kemurahan hati yang luas karena dia tidak membunuh untuk Si Ming. Hing Yun pun berkata kalau Nona Xian Er terlalu baik hati. Sementara itu dari tempat berserta terlihat seseorang sedang memperhatikan Hing Yun dengan seksama. Blind devotion, empty notion. Like a roaring ocean slow.